kardus dan plastik. Sebuah kardus berlapis plastik datang dari sebuah alamat. Tertulis indah di sana, kepada rakyat. Dan ku tenteng kardus itu, terasa berat. Tapi saya tidak sedang ulang tahun atau memesan apapun, Mas. Saya hanya suruhan, Pak. Nyawa saya akan dalam bahaya jika Bapak tak mau terima. Baiklah, akan saya terima kardus ini jika itu menyangkut nyawamu. Kukupas plastik itu dan kubuka kardusnya. Dan aku sungguh tercengang. Gila, omong kosong bisa seberat ini. Kardus itu ternyata hanya terdiri dari kardus dan plastik itu sendiri. Yang membuatnya berat adalah ekspektasi terhadap isi.